Maksudnya George, George Lee apa Jordi Frisley? Boleh komentarnya kan? Ya itu kembali lagi Jordi nggak ada ngomong apa-apa sih. Saya juga cuma lihat postingnya dari Instagram karyawan saya aja gitu. Gak ada obrolan cara dia pribadi ke saya juga nggak ada. Jadi ya buat saya yang saya anggap obrolan itu adalah ketika dia ngobrol langsung tentang seseorang ke saya, baru itu saya bisa berstatement. Tapi kenal Frisley cuman? Gak tahu ya. Kalau Frisley ya saya cuma tanda tangan budget aja. Gitu. Jadi selebihnya nggak ada untuk ngobrol gini nggak pernah gitu. Tapi banyak banget ya netizen yang jodoh-jodohin berharap bikin apa fanbase itu tadi. Ya nggak apa-apa. Ya, itu kan support dan doa. Jadi semua yang mendoakan yang baik ya harus kita bilang terima kasih gitu. Kan nasib, umur, ajal, maut semua udah ada yang ngatur. Kemarin kok Jordi sempat nemenin. Kalau memang jodohnya ya juga nggak ada masalah. Sempat nemenin Frisley buat operasi mata juga katanya kok. Saya lihatnya malah dari foto. Oh gitu. Dia ngomong juga enggak, ini juga enggak, padahal dia habis pergi sama saya. Terus dia memang pergi dulu sebentar, terus habis itu dia pergi lagi gitu. Dia pergi lagi gitu. Tapi jadi, kalau misalkan jadi, enggak masalah ya kok? Enggak ada masalah. Bebas ya kok? Saya emang enggak pernah, Jordi mau deket sama siapapun enggak pernah larang. Karena buat saya tidak berhak untuk melarang kebahagiaan orang lain. Jadi, tapi Jordi kalau ditanya gimana, jadi kan Jordi belum ada ngomong apa-apa gitu. Jadi ya, saya masih menganggap ya Jordi masih fokus kerja. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.